Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, islahiyyin dan islahiyat, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah Masjid Al-Islah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini melainkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak yang tidak mampu kita sebutkan satu persatu. Dan di antara nikmat Allah kepada kita semua di pagi hari ini adalah berkumpulnya kita di masjid yang sama-sama kita cintai ini, melaksanakan syiar Islam, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan salat subuh secara berjamaah. Dan kita masuk ke masjid ini dalam kondisi yang aman, yang tentram, tidak ada masalah. Di saat banyak kaum muslimin lain di belahan bumi yang lain, di Palestina, di Myanmar, Burma, di Xinjiang, China, di Afghanistan, di Irak dan lain sebagainya, mereka tidak merasa aman untuk beribadah. Mereka tidak merasakan ketentraman ketika melaksanakan ibadah secara berjamaah. Maka marilah kita yang diberikan nikmat Allah berupa rasa aman ini kita maksimalkan. Kita maksimalkan nikmat ini dengan mari kita bersemangat untuk datang ke masjid. Mari kita bersemangat untuk sholat berjamaah. Karena jangan sampai bangsa kita diuji oleh Allah seperti mereka. Jangan sampai bangsa ini dijajah oleh bangsa yang lain, oleh agama yang lain, sehingga kita tidak merasakan nikmat rasa aman untuk beribadah. Jangan sampai baru kita merasakan indahnya nikmat tersebut ketika sudah dijajah. Jangan sampai seperti itu. Maka marilah kita kembali untuk datang ke masjid, bersemangat berjamaah, terutama di waktu salat subuh seperti ini. Ini merupakan waktu yang paling agung. Di antara seluruh salat lima waktu yang lain, salat subuh inilah salat yang paling utama. Bahkan saking utamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara lima salat waktu, beliau paling panjang salatnya itu di waktu subuh. Kalau kita urutkan dari yang paling panjang itu salat subuh, kemudian salat isya, kemudian salat maghrib, kemudian salat zuhur dan salat asar. Dan salat asar itu durasinya sekitar setengah dari salat zuhur. Itu karena para sahabat, kesaksian mereka tentang bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat secara berjamaah. Dan ini adalah waktu yang paling banyak malaikat itu berkumpul. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang hafal dengan ayat ini di dalam Quran surah Al-Isra di ayat yang ke-78. Surat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimish shalata lidunukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr." Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan lak.
Jadi sebelum ayat wa minal laili yang mana itu terdapat di ayat ke-79, ayat 78 Allah berfirman aqimish sholata liduluki syamsi. Dirikanlah salat disebabkan tergelincirnya matahari ke barat. Yang dimaksud adalah salat zuhur. Ketika matahari berada di tengah, itu dilarang untuk melaksanakan salat. Kemudian bergeser sedikit ke barat, maka itu adalah pertanda waktu salat zuhur. Kemudian kata Allah, aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, sampai dengan apa? Matahari terbenam sampai dengan malam. Wa qur'anal fajri. Nah, di sini adalah salat subuh. Dirikanlah salat subuh. Inna qur'anal fajri, karena sesungguhnya salat subuh itu kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Bukan berarti salat-salat yang lain tidak disaksikan oleh malaikat, Pak. Karena malaikat itu selalu ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Di ayat ke-18 daripada surat Qaf, setiap lafaz yang kita ucapkan, setiap gerak-gerik yang kita lakukan, setiap perbuatan kita itu ada yang mencatat, yaitu malaikat Raqib dan Atid, melihat dan menyaksikan kita. Tapi kenapa hanya di salat subuh Allah katakan kana masyhuda? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Ya. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang lain. Riwayat Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Para malaikat itu senantiasa membersamai kita. Ada malaikat yang malam hari berjaga di malam hari, kemudian naik ke atas berganti dengan malaikat siang. Tapi ya ta'aqabu nafikum, intinya selalu ada malaikat yang membersamai kita. Ada yang bertugas di malam, ada yang bertugas di siang hari. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Tapi yang luar biasanya, salat asar dan salat subuh, maka dua salat inilah yang bergabung antara malaikat pagi atau siang dan malaikat malam. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak? Ya, karena di dua waktu inilah di mana mereka itu akan bergantian. Kalau kita berikan analogi pendekatan secara perumpamaan di dunia ini, kalau kita memiliki pabrik, Pak, punya pabrik, ya. Ada yang bekerja 24 jam ini pabrik harus hidup, maka kita harus punya sip-sipan. 3 kali sip misalkan satu orang 8 jam, Pak. Dari jam 7, 8 jam kemudian jam berapa berarti? Jam 3 sore. Sebelum jam 3 tentu orang yang kedua sudah datang, ya enggak? Mungkin enggak ketika jam 3 baru datang. Enggak mungkin. Karena dia akan pergi, kalau dia baru datangnya jam 3, berarti nanti akan ada masanya mesin tersebut tidak ada yang menggerakkan, betul? Sedangkan mesinnya ingin 24 jam, berarti paling tidak 15 menit sebelum jam 3 sudah datang. Berarti kan ada waktu 15 menit berkumpul antara admin 1 dan admin yang berikutnya, betul? Berikutnya juga, dari jam 3 sampai dengan jam berapa lagi? Hah? Berapa tuh? Ya, 8 jam ke depan. Maka sebelum masuk jam tersebut tentu orang yang ketiga sudah datang. Maka berkumpullah di situ. Ibarat seperti itu, Pak. Ya. Malaikat yang di malam belum naik ke atas menunggu malaikat siang di waktu subuh. Maka ketika mereka sudah turun, sudah bersiap sedia, barulah malaikat yang malam naik ke atas. Itu terjadi setelah salat subuh. Maka di waktu sholat subuh ini berkumpul malam dan siang, malaikat malam dan siang. Ketika itu mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan. Maka para malaikat berkata bahwasannya taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Kami bersama dengan hamba-hambamu ya Allah, dan Allah lebih tahu. Bukan Allah bertanya itu karena Allah ingin tahu, tapi Allah Maha
terjadinya percakapan itu untuk menjadikan pelajaran bagi kita yang membaca hadis ini. Ya, Allah bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka berkata, para malaikat, kami meninggalkan hambamu dalam kondisi sholat, dan kami pun mendatangi mereka dalam kondisi sholat. Makanya sholat subuh itu dianjurkan panjang. Itulah rahasianya. Ya. Maka ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua ketika kaki-kaki kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju masjid ini. Ketika hati-hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masjid ini, maka ini merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri. Maka marilah kita tingkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan tanggal berapa? Berapa Syawal? Khilaf ini. Ada khilaf dari kalangan ulama nih. Tanggal 17? 17 Syawal. Ya. Tanggal 17 Syawal. Artinya tinggal 12 hari atau 13 hari ke depan, maka kita menyongsong bulan yang disebut dengan bulan apa? Bulan Zulqa'dah. Ya. Orang Indonesia sebutnya Zulkaidah atau Zulqi'dah atau Zulqa'dah atau Zulkangidah, betul? Ya, orang Jawa biasanya seperti itu. Ya. Ini merupakan bulan yang sering dipandang sebelah mata oleh kaum muslimin. Ini merupakan bulan yang sering dianaktirikan oleh kaum muslimin. Terlebih lagi bulan Ramadan sudah lewat, kemudian masuk bulan Syawal yang mana kaum muslimin disibukkan dengan hiburan, disibukkan dengan hal-hal yang melenakan, karena ibarat seperti baru keluar dari penjara Ramadan. Ya, kalau memang dia merasa Ramadan itu seperti penjara, maka bulan Syawal ini akan ya terjadi apa, kebebasan dengan sebebas-bebasnya. Kemudian masuk bulan Zulqa'dah, terletak sebelum bulan Zulhijjah. Maka bulan ini biasanya sering dianaktirikan oleh kaum muslimin, tidak diperhatikan, dipandang sebelah mata seolah tidak ada keutamaan. Padahal bulan Zulqa'dah ini syarat dengan keutamaan. Bulan Zulqa'dah ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa, sejarah yang agung yang menunjukkan bulan ini tidak sepantasnya dipandang sebelah mata oleh kaum muslimin. Ya, kita lihat terlebih dahulu, Zulqa'dah itu berasal dari dua kata, Zu dan Al-Qa'dah. Zu itu artinya pemilik. Ya, dalam bahasa Arab seseorang dikatakan rajulun zumalin, orang itu orang kaya, banyak harta, pemilik harta. Zu Al-Qa'dah itu dari kata ku'ud. Apa itu ku'ud? Ada yang tahu? Dulu Pak, waktu kita di madrasah masih anak-anak, itu sering kan diajarin julusan wahtiroman atau ku'udan wahtiroman. Ya, qiyaman, berdiri menyambut guru. Kemudian duduk, ku'udan wahtiroman, ucapkan salam. Ya, masih ingat Pak dulu waktu masih kecil seperti itu? Ya. Ada yang mengalami hal seperti itu? Ya. Ku'udan itu artinya duduk. Ya. Maka Al-Qa'dah itu artinya duduk. Ya. Zulqa'dah artinya adalah bulan pemilik duduk. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang Arab dahulu kala, kalau di bulan Zulqa'dah ini enggak mau pergi kemana-mana. Ya, mereka duduk saja di rumah, berdiam diri di tempat tinggalnya, tidak mau melakukan perjalanan atau safar. Ya. Maka disebut dengan Zulqa'dah. Kata Ibnu Mansur dalam Lisanul Arab, tahu Lisanul Arab Pak? Kamus yang sangat tebal, ya, mungkin panjangnya segini, Pak. Ya, tebal itu. Ini kamus Arab yang diterjemahkan ke bahasa Arab juga. Ya. Jadi kalau terjemahan ke Indonesia mungkin dua kali lipatnya, Pak. Segini panjangnya. Dan saya pernah temukan anak-anak waktu di Mesir sana,
Yang hafal Pak kamus ini. Kamus dihafal, Pak. Dilahap juga dia. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, terus dia juga hafal kamus itu. Ya. Nah, kata Ibnu Mansur, yang disebut dengan Zulqa'dah adalah ismu syahrin, nama sebuah bulan. Kanatil Arabu taq'udu fihi. Dulu orang Arab biasanya kalau di bulan ini diam-diam aja di rumah, enggak mau kemana-mana. Kemudian apa yang beliau katakan berikutnya, wa tahujju fi Zulhijjah. Kenapa sebabnya mereka enggak mau kemana-mana? Karena ini bulan persiapan bagi mereka untuk menyambut bulan Zulhijjah ketika mereka sebelum berangkat haji. Ini adalah bulan Zulqa'dah. Ya, orang Arab saja, Pak, dulu menghargai bulan Zulqa'dah. Orang Arab jahiliyah. Masa kita kaum muslimin tidak menghormati bulan Zulqa'dah? Ya, yang mana kita sudah terlepas dari zaman kejahiliahan. Ya, saking jahiliahnya, Pak, orang Arab dulu tahu bagaimana tata cara haji mereka. Manasik haji mereka ada yang tahu? Ya. Allah pernah terangkan itu di dalam Quran surah Al-Anfal, ya, surat yang ke-8, di ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaa'an wa tasdiyah." Wa ma kana salatuhum. Dan salat yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu sebelum mereka kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bil baiti, salat di Ka'bah atau tawaf di Ka'bah, tidaklah mereka lakukan melainkan dengan cara mukaan wa tasdiyah. Mukaan itu bersiul-siul. Ya. Jadi tawafnya mereka, Pak, sambil ngelilingin Ka'bah, bukannya mengucapkan zikir. Ya, tapi mereka sambil bersiul-siul wa tasdiyah, sambil bertepuk-tepuk tepuk tangan. Itu tata cara hajinya orang Arab jahiliyah dulu. Ya. Bahkan yang lebih buruk lagi, mereka lakukan itu dalam kondisi tidak berbusana, Pak. Ya. Bayangkan, Pak, kalau zaman sekarang ada, ya, misalkan jamaah Indonesia gitu. Ya. Di depan Ka'bah enggak pakai busana, Pak. Kira-kira gimana tuh? Ya. Viral itu, Pak, ya, kayaknya. Itu kayaknya viral di mana-mana tuh, di YouTube, di medsos, ya, di Instagram, di Facebook. Itu pasti tuh dicari, ini orang mana nih? Ternyata orang Indonesia gitu. Rame itu. Dan saya yakin itu efeknya, dampak negatifnya ke depan mungkin jamaah Indonesia akan dilarang. Ya. Ini karena penyebab ini, ya. Kalau zaman sekarang dilakukan, itu pasti ribut dan heboh. Dulu orang Arab jahiliyah kalau haji tawaf di Ka'bah tepuk-tepuk tangan siul-siul tanpa berbusana. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 28, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kalau orang Arab dulu melakukan fahisyah, perbuatan keji. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Ini perbuatan yang keji, ya. Mereka akan berkata, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dengan penuh percaya diri kalau ditanya alasannya, mereka berkata, ini adalah ajaran nenek moyang kami dulu. Ya, dari dulu kita dapetin kalau tawaf itu kayak begini. Ya, ini menjadi bukti bagi kita, Pak. Kalau beribadah itu jangan mengikut tradisi. Jangan kalau ditanya kenapa kamu melakukan sholat seperti ini, dikatakan ya dari dulu kayak gini saya menjalankannya. Harusnya beribadah itu ada dasar dan dalil. Ya, jangan seperti orang Arab jahiliyah dulu berkata tawaf kayak gini sudah diajarkan sejak nenek moyang kami dulu kayak begini. Wallahu amarana biha. Bahkan mereka berkata Allah yang memerintahkannya, Pak. Ya, ini dosa besar enggak, Pak? Dosa besar enggak mengatakan Allah memerintahkan demikian, padahal pernah enggak Allah memerintahkan seperti ini? Ya, Allah berfirman membantah itu. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan untuk berbuat keji, enggak pernah. Itu cuman apa? Ya, cuman
hoax yang mereka katakan kepada orang lain. Allah yang perintahkan, kemudian generasi terdahulu melakukan, kita tinggal melestari. Itu kata mereka. Padahal kata Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Dalam kitab-kitab tafsir, Pak, dijelaskan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Di situ diterangkan apa yang dimaksud dengan ayat ini. Kata Al-Imam At-Tabari, kanu yatufuna bil baiti uratan. Dulu orang Arab jahiliyah, mereka merusak manasik haji yang pernah diajarkan Nabi Ibrahim. Cara merusaknya bagaimana? Ya itu tadi yang diterangkan oleh Allah, mereka tawaf telanjang, tepuk-tepuk tangan sambil bersiul-siulan. Ya, mereka katakan Allah yang memerintahkan. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa mereka melakukan ini? Mereka berkata, "Natufu kama waladatna ummahatuna." Kami ini tawaf dalam kondisi bersih sebagaimana dulu kami dilahirkan oleh ibu-ibu kami seperti ini juga. Ya. Nah, ini sangat berbahaya yang seperti ini. Ini cara hajinya orang Arab jahiliyah. Ya. Maka kita sebagai kaum muslimin yang mengetahui bahwasannya manasik haji yang seperti ini sudah dihilangkan oleh Nabi SAW. Nabi mengajarkan tata cara manasik haji yang benar dan manasik umrah yang benar. Maka jangan sampai kita beribadah haji tanpa ada dasar. Harus ada dalilnya. Karena kaidah dalam beribadah itu al aslu fil ibadati al hazar. Hukum asal ibadah itu dilarang. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang mengizinkan untuk dilakukan. Ya, tidak bisa Pak kita berkata, misalkan, ya, kita ini zaman banyak kebodohan. Kita ini zaman yang berbeda dengan zaman sahabat, yang mana mereka orang-orang soleh, yang dijamin surga, yang mereka sudah diridhoi oleh Allah radhiyallahu anhum. Kemudian kita berkreasi dalam beribadah, berarti sholat kita harus ditambah, ya, supaya apa? Kita lebih dekat kepada Allah. Sholatnya ditambah jadi sholat 6 waktu, Pak, misalkan, atau sholat subuhnya ditambah jadi 3 rakaat misalkan, atau jadi 4 rakaat dengan dalih seperti ini. Kira-kira kreativitas dalam seperti ini diizinkan nggak? Nggak diizinkan, karena hukum asalnya ibadah itu tidak boleh. Baru setelah kita lihat dalil dari Nabi SAW, ternyata Nabi itu cuma sholat 5 kali saja sehari semalam yang wajib. Maka enggak bisa kita kreatif dalam hal itu. Dilarang. Beda dengan muamalah. Hukum asalnya itu boleh, bebas. Ya, sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman. Ini kalau muamalah. Ini yang harus kita fahami. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga masyarakat di Indonesia memandang bahwasannya bulan Zulqa'dah ini namanya bulan apit, betul Pak? Bulan apit atau hapit, yang mana ya dia itu dijepit gitu, diapit antara apa? Antara dua id. Yang pertama Idul Adha di bulan Zulhijjah, tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah, ya. Kemudian di tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, Syawal, kemudian Zulhijjah. Di tengah-tengah yang dihapit itu adalah bulan Zulqa'dah. Ya, ada kan yang menyebut dengan bulan hapit seperti ini, ya. Cuman yang sangat disayangkan, ada di antara kaum muslimin ketika mengetahui bulan ini dihapit dengan Id, mereka memandang ini adalah bulan kesialan. Ya. Masih ada Pak yang memahami seperti ini? Ya, sehingga apa? Tidak diperbolehkan misalkan melakukan pernikahan di bulan ini. Ya, dengan keyakinan seperti itu. Ya, bukan berarti kalau kita pilih bulan yang lain daripada bulan Zulqa'dah, maka itu enggak boleh, bukan begitu. Yang jadi masalah tidak memilih bulan ini dengan keyakinan kalau dilakukan di bulan yang terjepit ini, maka misalkan nanti pernikahannya enggak langgeng. Ya, misalkan nanti pernikahannya enggak lama, ya. Misalkan nanti akan ada perceraian dan lain sebagainya. Ini masalah akidah, Pak. Bukan masalah yang remeh.
ya, kelihatannya sepele, tapi kalau sampai ada keyakinan seperti ini, maka ini disebut dengan tiaroh. Tiaroh itu merasa sial, padahal yang namanya manfaat mudarat itu siapa yang berikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu orang Arab, Pak, itu suka melakukan tiaroh, merasa sial. Kalau ingin bepergian, mereka melepas burung gagak. Kalau burungnya ke kanan, berarti pertanda baik, mereka lanjutkan perjalanan. Tapi kalau burung gagak yang ke kiri, mereka batalkan perjalanan. Karena pertanda ini adalah hari yang sial. Ini masalah akidah, Pak. Ya, ini kayak gini syirik bukan? Syirik, hati-hati berbahaya. Masih ada di antara kaum muslimin yang memahami bulan Zulqa'dah ini sebagai bulan kesialan, karena bulan yang terjepit antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Perbuatan tiaroh, ini namanya tiaroh nih, merasa sial. Ini merupakan kesyirikan. Wa ma minna illa, dan tidaklah kita sebagai anak cucu Adam pasti pernah merasa tiaroh. Pasti, Pak. Ada pernah merasa seperti itu. Misalkan di suatu hari ya, udah siang-siang, lagi puasa, tiba-tiba misalkan dia kecopetan. Kemudian sebelum sampai rumah tersandung batu, kecemplung di got. Dia merasa, ini kok hari kayaknya sial banget ya, hari apa sih? Ada gak, Pak, pernah merasa begitu? Kata Nabi SAW, wa ma minna illa. Setiap kita sebenarnya itu pernah merasa seperti ini. Tapi kata Nabi SAW, yang dapat menghilangkan hal seperti itu, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Kaum muslimin itu punya istilah namanya tawakal. Maka kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, kita akan katakan kesialan ini semuanya bersumber dari Allah. Allah yang menghendaki mudarat. Mungkin Allah ingin menghilangkan dosa-dosa kita, karena setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita dan kita bersabar, maka itu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Mungkin derajat surga kita belum tinggi. Kata Nabi SAW, ketika seseorang bersabar atas ujian, maka derajat surganya ditinggikan. Mungkin pahala kita belum banyak dari ibadah sholat kita, dari ibadah zakat kita, dari ibadah qiyamul lail kita. Namun ada cara bagaimana Allah ingin mempercepat pahala yang banyak untuk kita. Di antara caranya adalah diberikan ujian, kemudian bersabar. Ini adalah hikmah daripada ujian. Ya. Maka apa yang bisa kita dapatkan keutamaan daripada bulan Zulqa'dah? Yang pertama, bulan Zulqa'dah ini adalah bulan pilihan, Pak. Bagaimana dikatakan bulan pilihan? Karena Allah telah memilih bulan Zulqa'dah ini sebagai bulan khusus yang diperuntukkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk bersemedi, untuk bertapa. Di mana? Di gunung Sinai. Ya. Dalam surat At-Tur ada Wat-Tur wa kitabim mastur, ya. At-Tur itu bukit Tur Sina. Ya. Di Mesir sana, Pak. Dulu pernah dijajah oleh Israel, diambil. Ya. Kemudian Mesir mengambil kembali di tanggal 6 Oktober. Maka di sana ada monumen Sita Oktober. Ya, kebanggaan bagi bangsa Mesir karena berhasil mengalahkan Israel. Ya, memang negeri ini negeri suka menjajah, Pak. Suka mencaplok tanah orang lain, dan sekarang mencaplok Palestina, dan sekarang Masjidil Aqsa sedang dijajah. Semoga Allah segera membebaskan Masjidil Aqsa dan menyelamatkan kaum muslimin dan mujahidin di sana. Amin ya rabbal alamin. Ini Nabi Musa dulu sebelum diberikan kitab Taurat. Ya, betul, Pak, kitab Taurat untuk Nabi Musa. Dan sebelum dijanjikan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Ya, sebelum itu Nabi Musa disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk melakukan suatu ritual. Ritualnya adalah menyendiri. Di mana? Di Sinai. Saya dulu, Pak, waktu masih jadi mahasiswa itu pernah ke sana. Ya, memang sih enggak tinggi kayak gunung-gunung di Indonesia. Cuman medannya itu yang berat. Ya. Bayangkan itu enggak ada hijau-hijauan sedikit pun, hanya bebatuan,
ya, kalau terjatuh itu batu-batuannya curam, ya, tajam-tajam, ya. Dan bayangkan di zaman ketika itu belum ada penerangan, ya, kami dulu malam-malam pakai senter, ya, bayangkan Nabi Musa dulu nggak ada lampu, berjalan sendirian, panas-panasan, Pak. Dan kalau di sana musim panas itu kisaran 40 derajat, 42, 43 derajat, ya, hampir setengah mateng. Kalau di Saudi itu 50 lah, ya, 50 itu ada, makanya wajib di sana tuh AC itu wajib sekali tuh, ya, bukan lagi barang mahal, Pak, AC. Kalau di sana, kalau di kita ini kan AC masih barang mahal, betul, ya, nggak semua punya lah, paling minimal kipas angin, karena nggak seberapa, Pak, panas di Indonesia, paling berapa sih? 32. Paling 32, ya, 32 aja sudah banyak ngeluh, Pak, ya, betul, ya, udah dikasih hujan ngeluh, kasih panas juga nggak? Ngeluh, inilah manusia. Ya, di Mesir sana 40 derajat, Pak. 42, 43. Berjalan sendirian, enggak ada teman. Ya, tanpa penerangan. Selama berapa lama? Selama 40 hari. Ya. Dan ketahuilah, 40 hari ini terdiri dari 30 hari di bulan Zulqa'dah dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 51, wa idz wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhasumul 'ijl. Ingatlah wahai Muhammad, ketika wa'adna Musa, ketika kami menjanjikan kepada Musa. Apa janji Allah kepada Nabi Musa? Akan memberikan kitab Taurat. Tapi syaratnya Nabi Musa itu harus bertapa, menyendiri, beribadah kepada Allah, meninggalkan duniawi dan meninggalkan manusia, bahkan meninggalkan umat beliau. Ya, itu selama berapa? Arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Di surat yang lain diterangkan secara rinci bahwasannya 40 itu terdiri dari 30 hari dan 10 hari. Di surah Al-A'raf ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih." Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa kitab Taurat, maka syaratnya Musa harus meninggalkan kaumnya selama 30 hari 30 malam. Kemudian apalagi? Kemudian wa atmamnaha bi ashrin. Setelah 30 hari 30 malam selesai genap, Allah perintahkan lagi tambahkan 10 hari, yaitu 30 Zulqa'dah habis 1 bulan. Kemudian 10 hari bulan Zulhijjah. Maka ini adalah hari-hari yang penuh keagungan. Ya, jangan sampai kita lupakan. Ini adalah bulan di mana kita harus mengkhususkan beribadah kepada Allah sebagaimana dulu Nabi Musa seperti itu. Ya, maka ketika sudah selesai 30 Zulqa'dah, 10 hari di bulan Zulhijjah, barulah Allah lanjutkan kisah tersebut di Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ingatlah ketika Musa datang kepada Allah limiqatina, pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuh. Nabi Musa diajak dialog oleh Allah. Apa kata Nabi Musa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Ini kekasih Allah, Pak. Namanya siapa? Nabi Musa. Manusia yang paling bertakwa ketika itu di atas muka bumi. Ya. Memiliki keistimewaan bisa berdialog langsung dengan Allah. Bapak Ibu bayangkan, punya kekasih, punya istri, punya suami, dipisahkan karena suatu pekerjaan
atau sedang merantau, istri di kampung, suami di kota. Kalau lagi rindu, apa yang dilakukan? Ngobrol, nelpon, sekurang-kurangnya WhatsAppan, Pak, betul? Ya. Apakah kerinduan itu menjadi hilang ketika sudah nelpon? Justru semakin rindu, ingin berjumpa langsung. Sekarang enak, Pak, ada video call. Ya, tapi tetap saja, apakah bisa mengurangi kerinduan? Pas sudah video call, yang diinginkan ingin melihat itu yang dirasakan oleh Nabi Musa. Sering berdialog dengan Allah, maka Nabi Musa semakin ingin tahu seperti apa Allah, Rabb-nya yang selama ini memperhatikannya, yang selama ini memberikan rizki, yang selama ini mengatur kehidupan Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata dengan lancang, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Rabb, mohon perkenankan aku untuk melihat engkau, tampakkanlah wujud engkau. Apa kata Allah? Qala lan tarani, wahai Musa, enggak akan pernah kau bisa menyaksikan aku. Ketika di dunia kita bisa menyaksikan Allah, Pak? Bisa, bahkan itu kenikmatan ahli surga yang tertinggi. Kenikmatan tertinggi itu, Pak, bukan makanan. Kenikmatan tertinggi bukan bersama dengan bidadari. Kenikmatan yang tertinggi bagi ahli surga itu adalah melihat wajah Allah. Dan ada kelompok yang tersesat, bukan dianggap ahlu sunnah wal jamaah, namanya kelompok Mu'tazilah. Mereka berpandangan bahwasannya kalaupun sudah berada di surga, Allah tidak mungkin bisa dilihat. Ini masalah kepercayaan dan akidah. Kalau sudah rusak, maka keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ini adalah bulan khusus. Yang kedua, ini adalah bulan suci, Pak, bulan haram. Tahu bulan haram? Ya, sesuatu disebut dengan haram karena kita tidak boleh menjamahnya, Pak. Ya, ini minuman air putih haram atau halal? Halal. Thayyiban, betul, Pak? Ya, seandainya ini diisi dengan arak. Ya, seandainya ini diisi dengan minuman keras, miras, ya, oplosan dan lain sebagainya, halal enggak kita minum? Kenapa disebut haram? Tidak boleh kita menjamahnya. Tidak boleh meminumnya, jangan menyentuhnya karena najis dan lain sebagainya. Maka sesuatu disebut dengan haram karena tidak boleh kita nodai. Maka kalau ada bulan yang disebut oleh syariat Islam namanya bulan haram, maka kita tidak boleh menodai bulan-bulan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah berapa, Pak? 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka sejak itu malam dan siang silih berganti. Maka ada disebut dengan satu pekan, disebut dengan satu bulan, disebut dengan tahun. Maka di antara bulan dan tahun tersebut ada bulan-bulan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Maka Allah tutup ayat tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu menzolimi dirimu di 4 bulan ini. 4 bulan ini kapan? Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan, yaitu adalah salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang posisinya berjejeran, berturut-turut, berurutan, yaitu dimulai dari bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Al-Muharram, tahun baru. Ini 3 bulan yang berurutan. Kemudian yang terakhir yang menyendiri bulan Rajab. Ya. Kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Apa maksudnya jangan kamu zalimi dirimu di bulan-bulan ini? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terangkan bahwasannya ikhtassallahu arba'ata ashhur huruman.
Allah telah mengistimewakan 4 bulan. Wa ja'ala hurumatihinna a'zam, dijadikan bulan yang suci dan ini lebih suci dibandingkan bulan-bulan yang lain. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam wal 'amala shaliha wal ajra a'zam. Maka Allah jadikan 4 bulan ini dan Zulqa'dah termasuk di dalamnya, kalau berbuat maksiat, kalau berbuat dosa, maka hal itu menyebabkan dia mendapatkan dosa yang berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Wal 'amala shaliha wal ajra, demikian juga Allah jadikan setiap ibadah, amal saleh yang kita lakukan, maka ganjaran pahalanya juga Allah lipat gandakan lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Ya. Allah Maha Kuasa enggak, Pak? Maha Kuasa. Zalika fadlullah yutihi man yasha. Yang demikian adalah karunia Allah, Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendak. Allah Maha Kuasa menjadikan bulan Ramadan itu amal soleh berlipat ganda ganjarannya, dan terdapat apa? Ampunan, terdapat pembebasan dari api neraka. Tapi Allah juga sediakan bulan yang lain yang gak kalah hebat, tapi bisa menjadi bumerang bagi kita. Ya, kenapa? Kalau kita beramal soleh maka pahalanya besar sekali, tapi kalau kita berani-berani membangkang dari perintah Allah, bermaksiat, maka dosanya juga besar. Maka jangan sampai kita berbuat maksiat di bulan Zulqa'dah. Berusaha sebisa mungkin kita menghindari kemaksiatan.